Hi guys, and welcome back to the channel. If you're watching me for the first time, my name is Seed, and it is so nice to meet you. So guys, before we dive into the video for the day, let's smash the like button, subscribe to the channel, and turn on that notification bell so you don't miss on our next videos, guys. So guys, we'll be looking at a couple of clips from Putri Ariane's journey to Portugal, guys. Putri Ariane is in Portugal. She's also there for her meet and greet, guys. Let's enjoy this together. Thank you so much, Gear Channel, for putting this up together. Guys, ternyata kepergian Putri Ariane ke Lisbon, Portugal, kampung halaman Cristiano Ronaldo, ternyata ada acara meet and greet bersama penggemarnya. Acara tersebut akan diselenggarakan pada besok hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Oke, Putri udah selesai JR, abis ini mau langsung ke hotel dan Putri mau mandi-mandi terus pakai baju. Itu yang suruh mama, guys. Enggak, abis itu make up and then siap-siap pokoknya prepare malam ini langsung cus perform. Oke guys, jadi ini Putri udah sampai hotel dan Putri ternyata lapar, guys. Jadi Putri makan dulu ya. Abis itu Putri mau siap-siap. Nah, bisa kita lihat Putri sedang berada di Corinthia Lisbon. Nah, seperti ini nih, guys. Hotelnya. Dukung terus channel ini ya guys, hanya dengan menekan tombol subscribe. Hey guys, we are going to have breakfast with biar apa namanya ini. Prepare buat acara di KBRI.
depannya. Monastery Geronimo. Monastery, yay. Jadi orang ngantri itu. Menikmati pagi. Thank you Putri. Thank you, obrigada. Dingin gak Putri? Gak dingin. Putri akan kembali ke Jakarta melalui Dubai dari Lisbon. Masyarakat Indonesia di Portugal mengucapkan terima kasih buat Putri karena telah memilih Lisbon sebagai kota pertama di Eropa yang Putri kunjungi. Terima kasih juga telah mengharumkan nama Indonesia di Portugal. Terima kasih telah menjadi inspirator buat anak Indonesia di Portugal yang lainnya agar bisa berprestasi seperti Putri. Kami mendoakan kiranya karir Putri makin sukses, selalu diberi kesehatan dan berkumpul kembali dengan adik-adik dan keluarga besar di Indonesia. Amin. Semoga Putri bisa datang lagi ke Portugal. Amin. Kami selalu bahagia menyambut Putri di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Duta Besar dan Ibu yang sudah menyambut Putri dengan sangat hangat. Dan juga Putri sangat senang sekali masyarakat Indonesia yang ada di Portugal juga baik sekali, humble, dan Putri mau apa ya, istilahnya Putri itu seneng banget bisa ada di sini, bisa jalan-jalan, bisa ngerasain udara Portugal yang menjelang winter. Bagaimana makanan cocok? Wah, alhamdulillah cocok. Terus juga disuguhin makanan Indonesia juga, dicobain makanan ciri khas sini. Dan Putri seneng banget karena Putri juga suka traveling orangnya. Wow guys. That was lovely. That was lovely. Thank you, Yeah Channel, for putting up these clips together. Thank you so much. We appreciate just watching this video. Let's smash the like button, subscribe to the channel, and turn on that notification bell so you don't miss on our next video, guys. See you next time. Bye.